kelebihan fadilat yang terdapat pada azan. Dan saf yang pertama. Kemudian mereka ingin mendapat perkara berkenaan dengan cara mengundi. Nescaya mereka akan mengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Yang dimulakan Tuan Nazir Masjid, dihormati Ahli Jawatan Kuasa, seterusnya Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Puan-Puan Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dan kita pun melapangkan masa pada malam ni untuk berada di majlis ilmu ini, dan kita menunaikan kewajipan kita tadi sebagai orang Islam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan menjadikan kita orang yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Kita sambunglah kita di sini dalam kaitan dengan kelebihan azan dan saf yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law ya'lamu an-nasu ma fin nida'i was-safil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna fit tahjir lastabaqu alaihi walau ya'lamuna fil 'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah bersabda, kalaulah manusia tahu kelebihan fadilat yang terdapat pada azan dan saf yang pertama, kemudian mereka ingin mendapat perkara berkenaan dengan cara mengundi, nescaya mereka akan mengundi. Kalaulah mereka tahu kelebihan bersegera kepada sembahyang, nescaya mereka akan berlumba-lumba pergi menaikkan sembahyang. Dan kalaulah mereka tahu kelebihan sembahyang Isyak dan Subuh, nescaya mereka akan datang sembahyang berkenaan walaupun dalam keadaan yang mengesut. Tuan-tuan dan Allah, ada beberapa perkara yang disebutkan kat sini. Yang pertama tentang kelebihan azan. Kalaulah manusia tahu kelebihan azan, nescaya mereka akan berebut. Sehinggalah terpaksa mengundi pun mengundilah. Kerana kelebihan yang terdapat pada azan. Tetapi dalam konteks kita sekarang ni di masjid ini dan juga di masjid-masjid, banyak masjid di negeri Selangor ini telah pun dilantik bilal yang khusus. Ya. Apatah lagi bilal berkenaan telah pun diberikan allowance yang tertentu yang memerlukan kepada mereka untuk memberikan komitmen yang khusus untuk azan. Ketika itu kita tak bolehlah nak mengambil tugas mereka kerana mereka telah pun dilantik secara khusus oleh pihak masjid ataupun pihak jabatan agama. Walau bagaimanapun dalam konteks surau ataupun masjid kawasan-kawasan kampung yang tidak memberikan allowance yang khusus kepada bilal, walaupun mereka dilantik, tetapi ialah mereka pun tidak dapat untuk memberikan komitmen 5 waktu untuk azan kerana mereka pun bekerja, walaupun mereka dilantik,
yang menyebabkan waktu-waktu itu kadang-kadang di terbuka kepada mana-mana jemaah untuk menaikkan ataupun untuk mengambil peluang untuk azan. Sebagai contoh, ada satu surau masalahnya, walaupun ada Bilal, tapi Bilal tu pun bekerja. Kan, nak bagi gaji, surau pun tak cukup duit untuk menggajikan. Dan kalau gaji pun, ialah berapalah yang dapat diberikan, cukuplah sekadar allowance yang sekadarnya dan tidak dapat dia memberikan masa yang penuh. Oleh kerana itu, masjid-masjid yang seperti ini ada peluang kepada kita untuk kita pergi ke depan menaikkan ataupun melaungkan azan. Kalau kita ahli jemaah situ, tak ada masalah sebab tahulah, kita pun tahu mana imamnya, mana bilalnya, kan, mana tempatnya, mana yang sesuai lah. Kalau kita orang asing, nak pandai-mandai tu kena minta izin dulu. Kan? Nanti marah dia orang, pandai-pandai kau pergi ke depan, kan? Macam kita pergi rumah orang lah. Kan? Jadi begitu dia punya keadaannya, walaupun rumah Allah Ta'ala, kan? Tapi saya baru datang situ nampak azan, kan? Sedangkan ada jemaah-jemaah lain yang memang duduk kat situ, mana tahu kau ada Bilal kat situ. Kan, kita pula pandai-mandai, begitulah keadaannya. Tapi kalau surau tu surau taman kita, surau kampung kita, masjid kampung kita, masjid taman kita, kita pun tahu nampak, kita pergilah masalahnya. Kerana kelebihan yang besar pada azan. Paling-paling tidak dia menyeru orang kepada kebaikan. Mana-mana suara yang dia dengarkan itu akan, sekiranya orang menerima datang ke masjid disebabkan suara azannya, dia dapat pahala besar, pahala azan. Pahala bilal ni besar, lebih daripada imam. Imam tanggungjawabnya besar. Bilal, pahalanya besar. Walaupun mungkin gajinya kecil dah sikit daripada imam. Tapi dia punya fadilat bilal ni besar. Dan kalaulah kita berada di masjid ataupun di surau yang seperti itu, maka ambillah peluang. Kalau nampak dia tak ada, kita pergilah ke depan menawarkan diri untuk pergi azan kerana fadilat yang besar. Kata Nabi, kalaulah orang ni berebut sehingga perlu untuk nak mengundi. Begitu dia punya ceritanya, kan. Tapi biarlah beradab, bukanlah maknanya kita berkerah tak ketahuan, kan. Tapi nak ceritanya, kata Nabi, kalau Nabi membuat satu andaian, kalaulah manusia tahu, tapi realitinya manusia ramai yang kurang sedar tentang fadilat azan. Dia cakap, suara aku tak sedap, dia kata, kan. Nak azan macam mana suara tak sedap? Iyalah, kan. Kalau rasa boleh, azanlah, tak ada masalah, kan, di tempat-tempat berkenaan. Tapi kalau di masjid-masjid yang kita, di Masjid Al-Falah ni, ada bilalnya, ada yang dilantik, maka kita berilah keutamaan, mereka tu lebih utama kerana mereka dipertanggungjawabkan untuk itu. Wasafil awal, dan saf yang pertama, apa yang saya perhatikan, sesetengah orang dan sesetengah masjid, dalam kebanyakan masjid, kan, orang datang masjid hari Jumaat, dia memang tempah duduk kat belakang. Itu pun saya pun tak tahu juga. Mungkin dia tak tahu fadilat. Kata Nabi, kalaulah manusia tahu fadilat berada dalam saf yang pertama, nescaya manusia akan bergegas semua nak duduk saf yang pertama. Kalau perlu mengundi, mengundi. Tapi realitinya kita jumpa ke masjid, orang datang masjid duduk di belakang, kan, duduk cari tiang. Kan, duduk saf pertama tak ada tiang. Saf yang kelima ni ada tiang, kan. Saf yang belakang sekali ada dinding, boleh bersandar. Jadi utamakan saf yang pertama, duduk di saf yang pertama. Datang-datang masjid terus duduk saf yang pertama, bukanlah duduk di saf yang belakang. Rugi, apatah lagi tuan-tuan yang dah datang ke masjid, ahli jadi ahli masjid, ahli surau. Kan, kita datang ke masjid, kan, utamakan untuk duduk di bahagian hadapan. Kalaulah terlambat sekalipun, kita pergilah
mencelah-celah lah apa yang patut untuk sampai ke depan. Kadang-kadang kita pun terlambat. Kadang-kadang bukan terlambat, mahu memang saja lambat pun. Kadang-kadang kita ni, termasuklah saya lah, lambat pula pergi masjid. Tetapi bila datang masjid, kita celahlah mana-mana tempat untuk kita pergi ke depan. Kadang-kadang mungkin banyak di kawasan pintu tu je yang macam ramai penuh. Tapi dalam kosong, pergilah ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, mana yang boleh. Mungkin saf yang pertama tu dah penuh, tapi saf-saf yang seterusnya. Janganlah sengaja bertempah duduk di saf belakang. Kerana itu satu kerugian yang besar. Kata Nabi, siapa yang tahu fadilat berada saf yang pertama, nescaya mereka akan merebut sehinggalah perlu-perlu mengundi, perlu nak mengundi. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita berada di saf yang depan kita tu kosong, maka ketika itu kita dengan cara yang lebih beradab untuk melangkah ke depan. Dan kita tidaklah offer orang, silakan ke depan, saya kat belakang, tak apa. Itu tidak kena pada tempatnya. Merendah diri pada ketika itu bukan pada tempatnya. Kalau makan, ya. Ada mau makan, silalah makan. Saya kemudian, tak apa, itu okey. Tapi kalau pak kebajikan ini nampak tempat kosong, kita pergi dululah. Tapi janganlah sampai kita tolak dia. Maknanya kita pergilah cepat sikit berbanding dengan dia. Tapi kalau dia dah pergi, janganlah kita tarik baju dia ataupun kita nampak macam nak bergaduh pula dengan dia sebab dia dah dulu pergi ke depan. Maka tak apalah, dia ke depan. Tapi belum menawang ke depan, macam kita pergilah dulu. Si tempat kosong. Kerana dalam bab yang berkaitan dengan kebajikan ini, tuan-tuan, kita kena mendahului orang. Ada tempat orang susah, kita dahulu bagi. Kalau ada tempat yang makan, kan, rezeki apa, tak apa, kita dahulukan orang. Apa makan, apa rezeki, tak apa, kau pergi dulu, aku kemudian. Itu caranya. Tapi kita terbalik. Ada peluang, ada projek apa, beri aku dulu, orang kemudian. Itu cara kita lah, itu terbalik, itu tak kena. Dipanggil dengan al-ithar. Ithar ni maksudnya kita mendahulukan kawan kita, adik-beradik kita, kita dahulukan sahabat-sahabat kita, orang kita dipanggil ithar. Mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain dalam kerja-kerja kebajikan, nampak orang susah nak tolong, tak apalah, kau lah tolong dulu. Tak. Kita yang tolong dulu. Tolonglah mana-mana yang boleh tolong. Kalau perlu duit, duit. Kalau perlu tenaga, tenaga. Tolonglah yang mana kita boleh tolong. Tapi kebanyakan kita dalam konteks begitu, kita suka ngelat. Buat nolong orang, kita suka ngelat. Buat projek, buat makan, buat duit, kita yang pergi dulu. Dah terbalik dia punya keadaannya. La itharu fil qurbat, dalam bab-bab kebajikan. Contoh bab kebajikan tadilah, ada kita beratur, ada sah kosong kat depan. Yang orang tadi dia keluar, contohnya dia apa nama ni, batal sembahyang contohnya kan. Maka kita pula pergilah ke depan dulu. Begitu caranya. Tapi kalau nampak orang lain pun ada nak ke depan lebih dulu pada kita, kan, dia dah melangkah daripada jauh ke depan, janganlah kita potong line pula, kan. Dia nampak macam tak cantik lah pula, kan. Jadi apapun maknanya perkiraan, itu diserahkan kepada kita, kan. Dan dalam masa yang sama kita perlu untuk beradab, untuk pergi berebut untuk pada perkara-perkara yang baik. Kerana pada perkara yang baik, pahala ni kita yang lebih dahulu merebut peluang. Bukan kita memberikan orang lain. Jadi dalam saf yang pertama ni, masing-masing berebut nak pergi ke depan. Maka kata Nabi, kalau mereka nak mengundi, mengundilah. Maknanya begitu. Tak adalah pula orang mengundi. Nak masuk saf tak adalah, kan. Tapi nak ceritanya menyuruh orang supaya berada di saf yang pertama. Ustaz, saf yang pertama ni daripada sini sampai sana. Bersini sampai ke sana, saf yang pertama. Ada orang berebut nak duduk belakang imam. Nak duduk belakang imam. Yang duduk belakang imam ni, imam yang kedua. Ataupun kalau yang pergi tu yang pertama,
Semayang yang imam yang pertama, yang kedua duduk belakang. Ataupun kalau imam yang kedua jadi imam, imam yang pertama duduk belakang. Ataupun kadang Bilal duduk belakang. Tapi ada masjid-masjid yang tak adalah seperti itu, masjid kampung kan. Ada orang yang sengaja suka duduk belakang imam. Jadi apa fadilatnya? Kan? Fadilatnya sama je dengan yang saf yang pertama yang lain. Kan? Malahan duduk belakang imam tu kalau tak reti jadi payah nanti. Kan? Duduk belakang imam, imam tu terbatal, dia pula tak tahu lah sudah nak menggantikan imam. Dia tanya orang sebelah, macam mana nak buat? Haru. Kan? Jadi sebab itu kan, kita yang mencari saf yang pertama tak semestinya duduk di belakang imam. Kan? Kita boleh berluah lagi ni. Luah lagi ke sana. Untuk kita berada di di saf yang pertama. Dan apa kelebihan saf yang pertama? Tidaklah disebut secara khusus. Apa fadilatnya? Tapi Nabi kata, kalaulah manusia tahu fadilatnya. Apa fadilatnya? Wallahualam, taklah disebutkan secara khusus dalam hadis ini. Yang pertama nak sebut, nak tunjukkan semangat kita berada dalam saf yang paling depan. Saf yang paling depan. Jadi saf yang paling depan ni tanda bahawa kita semangatlah. Kan? Kalau makan, kita nak duduk yang paling depan. Tapi kita pula kalau bab makan, duduk depan. Bab lain, duduk belakang. Itu tak kena gaya. Kan? Jadi saf yang pertama maknanya kita bersama-sama tunjukkan kesungguhan. Yang kedua, kita dapat tahu pergerakan imam. Dapat tahu, kita nampak pergerakan imam. Tapi kalau saf yang panjang begitu, susahlah juga kan. Walau macam mana pun, dia masih lagi dapat fadlat yang pertama. Fadlat saf yang pertama. Saf yang pertama, secara umumnya dia dapat tengok pergerakan imam dan dapat lihat macam mana imam tu sujud ke, sujud sajdah ke, apakah dia dapat tahu berbanding dengan saf yang belakang. Jadi, itu kelebihannya lah. Namun dengan apa nama ni, sound system yang ada ni, kita dapat tahulah pergerakan imam dengan bunyinya. Dan walau macam mana pun, tidak menghilangkan keutamaan untuk kita berada dalam saf yang yang pertama. Carilah saf yang pertama. Tak payahlah berebut duduk belakang imam dengan Tok Bilal ni. Bagilah luah lagi kat sana, kita boleh kita boleh cari saf. Yang penting duduk dalam saf yang yang pertama. Kemudian lau ya'lamuna fi tahjir rastabaqu ilaih, kalaulah manusia tahu kelebihan bersegera dalam sembahyang. Kelebihan untuk sembahyang awal, khususnya awal waktu. Lastabaqu alaih, nescaya mereka akan berlumba untuk sembahyang di awal waktu, datang cepat ke masjid. Manusia ni masa yang orang paling jaga ialah sembahyang maghrib pada bulan Ramadan. Itu yang waktu yang paling orang tahu waktunya. Kan? Sembahyang maghrib, waktu sembahyang maghrib pada bulan Ramadan. Itu yang paling tahu. Kan? 7.24 dah ni. Salah. 7.23. Ini dah awal sikit seminit. Dia tahu minute by minute. Pada bulan puasa je lah. Pada lain tu kadang-kadang kita pun lupa. Kan? Tak tahu. Jadi maknanya kan, kalaulah manusia tahu, dengan kata lain ramai manusia yang tak tahu ataupun buat-buat tak tahu, kadang-kadang bukan tak tahu tapi kurang kesedaran. Bukan tak tahu, tahu tapi kurang kesedaran. Yang menyebabkan mereka tidaklah beria nak datang masjid dengan lebih awal. Yang ketiga, lau ya'lamuna fil atamati was-subhi, kalaulah manusia tahu kelebihan sembahyang isyak dan sembahyang subuh, nescaya mereka ada, akan datang sembahyang berkenaan walaupun dalam keadaan mengesut. Sembahyang subuh ni antara keutamaan yang datang, yang terdapat dalam sembahyang subuh ialah sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Saya pun lupa pula waktu ni. Kelebihan, ada kelebihan yang besar. Sembahyang sunat subuh, sunat fajar. Sunat subuh lah kan. Sebelum daripada sembahyang subuh tu, itu fadlat yang besar tu. Kan? Sembahyang dengan membaca surah Qul Ya pada rakaat yang pertama, Qul Huwallah pada rakaat yang kedua. Kan?
kalau boleh jangan tinggal, carilah peluang untuk sembahyang sunat sebelum subuh 2 rakaat. Ha? Jadi nak sembahyang ni kena tawal lah. Kan? Ha, datang awal supaya dapat sembahyang subuh. Kalau tak dapat, terlepas juga kan, ha, sembahyanglah subuh secara berjamaah. Kan? Tak dapat juga, kita lambat sikit. Kan? Tapi kalau benda itu telah menjadi kebiasaan kepada kita, kita dah biasa. Kan? Ha, tiba-tiba mungkin sakit perut, kan? Ataupun mungkin tertidur pada hari berkenaan, terlelap ke apa ke, kan? Harap-harap Tuhan bagi pahala bonus, pahala orang panggil dengan pencin. Walaupun kita tak datang, tapi kita diberikan, masih lagi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis yang lain, saya tak ingat kat mana saya baca, tentang orang yang bermusafir. Yang musafir, bila dia musafir, dia tak dapatlah buat seperti mana dia dalam keadaan tak musafir. Mungkin sembahyang sunat tu dia tak dapat nak sempurna, zikir-zikir tak dapat nak buat, sebab dia musafir, nak cepat, nak apa. Ketika mana dia musafir, dia meninggalkan perkara berkenaan, sedangkan pada waktu yang tak musafir dia buat, dia akan diberikan pahala. Sebab dia tak dapat nak buat tu bukan sebab apa, sebab musafir. Orang nak cepat, nak apa, dia tak dapat nak buat, maka ketika itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam orang sakit, kan? Biasa-biasa dia pergi, kan? Tapi lah kerana dia sakit tak dapat nak pergi, hati dia memang nak pergi, tapi nak buat macam mana, sakit. Diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh halangannya itu, maka pentingnya istiqamah. Termasuklah tadi orang yang dah biasa sembahyang, sembahyang sunat sebelum subuh, kan? Kalau boleh sembahyang apa nama tahajud, kalau boleh, alhamdulillah lagi baik. Jadi janganlah datang masjid, kan? Ada yang kadang-kadang saya jumpa datang masjid, kan, duduk lepak dekat luar, lagi sokok lagi nak tunggu sembahyang subuh, kan? Jadi sembang-sembang, kan? Jadi ini kita kata tak sepatutnya lah, kan? Datang sembahyang subuh, datang sembahyang, sembahyanglah 2 rakaat sembahyang sunat subuh, pahalanya besar. Sangat besar pahalanya. Dan kemudian sembahyang subuh, kemudian ikutlah dengan amalan-amalan yang lain. Kata Nabi, siapa yang dapat sembahyang subuh, kan, siapa yang mana tadi, kalaulah manusia tahu kelebihan yang terdapat dalam sembahyang subuh, nescaya mereka akan datang walaupun dalam keadaan mengesut. Yang kedua, sembahyang isyak, kan? Sembahyang isyak, antara yang disebut sembahyang isyak ni ialah orang yang dapat datang sembahyang isyak, kan? Antara orang yang culas tak nak sembahyang isyak ni ialah pada zaman Nabi orang munafik. Orang yang tak nak sembahyang isyak berjemaah ni pada zaman Nabi orang munafik. Sekarang ni kita jumpa orang tak sembahyang isyak, jangan cakap kau munafik je. Janganlah cakap macam itu, kan? Tapi itu tanda pada zaman Nabi. Disebabkan sembahyang isyak pada masa itu dianggap malam lah, kan? Dengan keadaan pada masa itu lampu tak ada, apa tak ada, sembahyang isyak ni dianggap satu cabaran besar, kan? Sembahyang subuh pun cabaran besar pada masa itu, kan? Dengan keadaan api tak ada, elektrik tak ada, air pun semua-semua, jadi satu cabaran yang besar. Nabi kata pahala-fadlat besar ni, siapa dapat sembahyang subuh dan juga sembahyang isyak secara berjamaah, kalau mereka tahu, nasib mereka akan datang walaupun dalam keadaan yang mengesut. Jadi fadlat yang cukup besar dalam perkara ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Allah, hadis yang ke-38. An Abi Qatadah bainama qal bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Qatadah, dia berkata ketika mana kami sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id sami'a jalawat rijalin, tiba-tiba dia mendengar gerak-geri lelaki. Falamma salla qala ma sya'nukum. Bila dia jumpalah orang datang kelangkabut, maknanya apa nama, berlari-lari gitulah, kan? Datang turunkan kenderaan kemudian berlari-lari. Nabi dengar bunyi-bunyi yang seperti itu. Ma sya'nukum, lepas maya Nabi tanya, kamu apa cerita tadi? Qalu ista'jana ila solah, kami nak cepat nak sembahyang, kan? Kami berlari-lari nak cepat nak sembahyang. Qala fala taf'alu, jangan-jangan. Iza ataitumus solah fa'alaikum bisakinah, bila kamu nak sembahyang, maka datanglah dalam keadaan yang tenang. Fama adraktum fasallu, maka yang kamu dapat,
kamu semayanglah. Wa ma fatakum fa'atimu, yang dah terlepas maka kamu kan tampungkan semula. Maknanya dia jadi masbuk kan. Maka tampunglah apa yang ditinggalkan itu. Tuan-tuan dan mati Allah. Sahabat-sahabat ni semangat. Sahabat-sahabat ni semangat. Ada yang disebutkan dia dah nampak Nabi semayang. Dia semayang di muka pintu. Dia berlari selepas semayang datang ke depan. Jadi Nabi tuan-tuan nampak walaupun kat depan, Nabi nampak dia belakang. Nabi nampak kau depan belakang dia sama je kan. Jadi Nabi tanya masyaknukum, apa hal kamu tadi? Istajana la solah, kami nak cepat nak sembahyang. Mungkin adalah sahabat bersegera kan, ataupun apa nama ni berlari-lari kan, ataupun apalah kan. Nabi kata hendaklah kamu janganlah tergesa-gesa kan, sampai boleh menyebabkan jatuh apa semua jadi payah. Alaikum bisakinah, kemajalanlah. Janganlah. Kita tuan-tuan, kita nampak imam dah nak rokok, kita pun cepatlah berlari kan. Berlari ke depan. Bagi saya kan, kalau berlari anak-anak nak cepat tu okeylah. Tapi bimbang juga berlari sekarang licin dekat tile sekarang jatuh kan, kan payah kan. Agak-agaklah kita kan, supaya kita kata tidaklah. Mengejar fadilat itu satu kelebihan. Tapi kan bimbang masalah tadilah, masalah tadi jatuh ataupun tergesa-gesa yang tak ni kan. Hendaklah fama adraktum, maknanya hendaklah sampai ke tempat semayang dalam keadaan yang sempurna kan. Janganlah bila kita datang ke tempat semayang sambil-sambil kita jalan tu Allahu akbar, kita tidak betul-betul berdiri betul. Kan syarat semayang ni berdiri betul. Apa maksud berdiri betul? Berdiri betul ni maksudnya kita tegak semayang tu, kita maknanya betul-betul berdirilah, bukan akan berlari. Ataupun kita baru nak berhenti berlari tak. Duduk di situ, berdiri sekejap. Tengok depan, baru dah angkat. Bukan dalam keadaan yang berlari, ya tu Allah, no, no. Kan? Semayang sampai ke tempat semayang. Ya, walaupun kita nak cepat tadi, berlarilah ke apa ke, kita berlari ya, beranak-anak kita ni sampai ke tepi situ, tak boleh terus angkat takbir. Berdiri dulu, berdiri disebut istilah berdiri betul. Barulah angkat takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, barulah rukuk, barulah takbir rukuk. Jangan ada orang yang saya jumpa, Allahu Akbar, terus rukuk ni. Jadi, dia campur. Antara takbir apa nama ni, takbir takbir ihram dengan tu sekali kan. Tapi maknanya tak kenalah, dia tidak tomak ninah, dia kena tomak Allahu Akbar, kemudian barulah seterusnya, barulah seterusnya. Takbir yang pertama ni dipanggil dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini wajib, takbir yang wajib, takbiratul ihram. Kita kena buat. Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Sebab dengan takbir itu, ihram, dia mengharamkan kita benda-benda lain yang kita buat yang sebelum kita takbir boleh. Kita boleh makan, kita boleh bercakap, kita boleh buat apa-apa. Tapi bila lepas takbir, tak bolehlah bercakap, tak boleh, sembang tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh. Sebab itu dipanggil takbiratul ihram. Kan? Takbir yang pertama tu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Adapun takbir yang untuk rokok sujud itu ataupun i'tidal itu, itu adalah sunat. Itu adalah sunat. Kalau kita tak takbir pun sah lah semayang, tapi tak sempurna lah sebab kita tak melakukan yang sunat. Yang wajibnya takbir yang pertama, Allahu Akbar, wajib. Kemudian nak rokok dan kita tak sebut takbir pun cacatlah semayang. Tapi kalau setanya sah, sah. Sebab dia adalah perkara sunat. Tapi janganlah buat. Jangan. Sebab janganlah tinggalkan perkara-perkara berkenaan. Cuma nak bagi tahu hukumnya. Kalau dengan kata lain, kalau kita lambat datang, kan, pergi tempat semayang, berdiri betul dulu. Kan, kita rasa kita dah steady. Dalam keadaan tomak ni lah. Dalam keadaan satu saat, dua saat. Allahu Akbar. Takbir. Ada tomak ninah juga. Barulah kita rokok.
Janganlah Allahu Akbar tu rokok. Ha, tak ada tumakninahnya. Kan? Ha, mesti ada tumakninahnya. Ada Nabi jumpa orang yang sahabat semayang tak ada tumakninah. Kan? Ha, Nabi suruh semayang. Ulang lagi semayang. Dia pun semayang lagi. Tak ada tumakninah. Dia ulang lagi sampai 3 kali. Kan? Nabi kata kalau kamu semayang nak ada tumakninah. Kan? Panjanglah hadisnya. Kan? Tapi nak ceritanya kena ada tumakninah. Jadi Allahu Akbar. Berhenti sekejap. Barulah rokok. Allahu Akbar. Kalau dapat bersama dengan imam. Imam pun rokok. Kita pun rokok. Imam rokok, kita rokok. Kalau kita berselisih dengan imam, kita dah rokok, imam pun bangun. Maknanya kita tak dapat rakaat berkenaan. Kita kena tambah lagi sebab kita tak dapat rakaat berkenaan. Kena tambah lagi. Tapi kalau dapat, Allahu Akbar, imam pun masih lagi rokok, kita baca subhanallah, imam masih lagi rokok, barulah imam angkat kepala sekadar kita sebut subhanallah, kan, kita dapat rakaat itu. Tapi kalau tak dapat, kan, kita ragu dapat ke tak dapat, dapat ke tak dapat, bangun ke tak bangun, kan, hukumnya tak dapat, hukumnya tak dapat, dapat ke tak dapat, dapat ke tak dapat, hukumnya tak dapat, nanti kena tambah lagi sebab kita ragu. Tapi kalau kita yakin kita dapat, kita dapat. Tapi kalau dapat ke tak, dapat ke tak, dapat ke tak. Kan? Rasa macam dapat, rasa macam tak. Tak dapat. Sebab al-aslu pada asalnya dia tak dapat. Maka dia kena tambah lagi satu rakaat sebab dia tak dapat. Jadi dalam perkara ni, kita makmum yang kat belakang, kita mendengar isyarat makmum, isyarat imam berdasarkan kepada bunyi suara imam lah. Kan? Kita mana kita tahu imam Allah kadang-kadang apa, kenapa saya sebut begitu tuan-tuan, kadang-kadang ada imam bangun dulu, kan, dia rokok, bangun sami Allahu liman hamidah, dia kata, kan, dia dah bangun dulu. Kita kat belakang mana kita tahu, kan, kita nak tahu dapat tak dapat berdasarkan kepada takbir imam. Kalau kita dah rokok, imam belum takbir lagi, imam belum bangun lagi, kan, daripada apa nama, daripada rokoknya, kan, kita rasa dapat sekurang-kurangnya sebut subhanallah, maka dapatlah. Seringkasnya begitulah, tuan. Ya. Kata Nabi, wa ma fataku wa ma adraktum fasallu, maka apa yang kamu dapat, semayanglah. Wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kamu tak dapat rakaat, ditinggal rakaat, maka, kan, sempurnalah, kan, rakaat yang kamu tinggalkan. Janganlah dengan kata lain, semayang ni kita datang dalam keadaan yang yang apa nama, yang tenang, bukan bergopoh-gapah sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis yang ke-39. An-Nabi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni wa alaikum as-sakinatu wal waqar." Apabila dikamatkan semayang, maka janganlah kamu bangun sehinggalah melihat aku. Dan hendaklah kamu tenang, sopan santun dan berlemah lembut. Ketika mana qamat? Yang pertama, qamat ini adalah hak imam. Imam yang bagi isyarat kepada makmum, kepada bilal. Bilakah masa qamat yang sepatutnya. Imam datang tengok orang. Disebut imam, qamat. Qamat. Itu ketika mana kita tak ada sistem masa yang sekarang ni. Kan? Kan kita ada sejam, ada masa, kan. Masa untuk qamat waktu subuh 12 minit. Kan? Waktu maghrib 10 minit. Waktu lain 15 minit contohnya. Kan? Selepas azan. Ada timingnya. Ikutlah timing itu. Jadi pada tempat yang tak ada timing. Timing. Asasnya lah imam yang memberikan isyarat kepada bilal. Kan? Bila nak semayang, bila nak qamat. Asalnya lah
Dan Bilal dia akan ikut isyarat daripada imam. Nabi daripada semayang, Nabi kata, "Iza uqimati solah," bila didirikan semayang, "fala taqmu," jangan kamu bangun, "hatta tarawni," sehinggalah kamu lihat aku. Jadi kan qamat ni sepatutnya dia mendapat isyarat daripada Nabi lah. Nabi dapat keluar isyarat. Sebab rumah Nabi sebelah je daripada masjid. Sebelah je. Kan? Jadi bila Nabi keluar, kan, sahabat-sahabat yang Bilal pun akan qamat. Jadi itu dia punya keadaannya lah. Kan? Tapi kita sekarang ni ada timing, ikutlah timing yang ada. Kan, 5 minit ke 10 minit ke ikutlah. Khasnya pada waktu yang subuh lewat. Sekarang subuh awal lah. 5.50 lebih kurang kan sebenarnya subuh. Waktu subuh 6.20. Waktu ni kritikal. Orang pencen tak ada apa-apa lah. Kan? Orang yang bekerja. Waktu 6.20. Kan? Semayang 6.30. 10 minit. Kemudian pula terpaksalah nak lewat lah kan. Dia semayang kan dah 6.45 baru selesai. Kan? Saya pun nak pergi kerja. Itu terpulang lah. Tengoklah keadaan yang macam mana. Apakah perlu dipercepatkan waktu tu, terpulang kepada perbincangan ahli karyah mana yang lebih sesuai. Dan pada waktu tu juga mungkin imam dibacalah surah yang pendek. Janganlah dibaca surah Amai Tasa'alun pula. Awak nak cepat kan. Jadi itu kesesuaianlah untuk jadi imam, untuk membaca surah-surah yang sesuai pada waktu berkenaan. Sanakah pulang ya. Okey. Kemudian dalam bab yang berkaitan dengan semayang ni juga kan, bilakah masa untuk kita bangun daripada qamat? Dalam mazhab kita Syafi'i kan, kita bangun untuk semayang ketika mana Bilal ingin menghabiskan qamatnya. Qad qamatish shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun bangun. Dalam mazhab kita Syafi'i kan, kita bangun untuk menunaikan semayang ketika mana kan imam ketika mana Bilal membaca Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, maknanya dah di hujung di hujung tu barulah kita bangun untuk nak sembahyang. Walaupun ada mazhab lain awal, awal ada mazhab Imam Malik di awal makmum ataupun Bilal qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, dia dah bangun dah. Kita mazhab Syafi'i di akhir iqamah ini, di akhir iqamah. Jadi apapun supaya kita tidaklah berebut, dan untuk mengelakkan daripada berebut itu, datanglah awal ke masjid kan, dan bangun bukanlah maknanya duduk berselera macam gini, tetapi duduk di bahagian depan supaya bila disebutkan Allah akbar, Allah akbar, mereka pun bangun untuk sembahyang. Itu dia punya kaedahnya lah dalam bab iqamah ini. Maka sebab itu dalam bab iqamah ini kan, dia punya hak itu adalah hak imam, dan dia bagi isyarat kepada Bilal untuk menunaikan, untuk melaksanakan iqamah ini. Dan iqamah ini dilakukan dengan cepat. Azan dilakukan dengan suara yang lambat, yang memanggil kan, qamat, Allahu akbar, Allahu akbar, dia cepat. Lebih pendek, dia lebih cepat dia punya temponya berbanding dengan azan. Sebab itu qamat lebih cepat, azan lebih lambat kerana dia nak panggil orang yang jauh kan, orang yang jauh berbanding dengan orang yang telah berada dalam masjid. Fala taqumu hatta tarawni, janganlah kamu bangun sehinggalah kamu melihat aku. Wa alaikum musakinatu wal waqar, dan hendaklah kamu dalam keadaan yang tenang dan juga dalam keadaan yang sopan santun dan berlemah lembut. Ini kerana bila kita sembahyang kan,
Jadi hendaklah kita dalam keadaan yang tenang, kan? Bukan dalam keadaan kita kelam kabut, kita nak hudurul qalbi, kita nak hadirkan hati, kan? Dengan cara itulah kita akan dapat lebih khusyuk dalam dalam solat kita, dan juga akan dapat lebih lebih khudu', lebih tawaduk kita dalam dalam solat kita, kan? Seterusnya, tuan-tuan mati Allah, dah azan belum? Okey, sekali lagi. Hadis yang ke-40. Ya. An Abu Hurairah qaal uqimatis salah. Fasawwan nasu sufufahum fa kharaja Rasulullah. Fa taqaddama wa huwa junubun. Thumma qala ala makanikum fa raja'a. Satu hari Nabi, sahabat-sahabat pun telah semayang, telah khamat, telah bangun untuk semayang, dan Nabi telah keluar daripada safnya, daripada rumah, wahwa junubun, dalam keadaan dia berjunub. Nabi kata, ala makanikum, tunggu-tunggu kejap. Faraja'a, dia pun balik, kemudian dia pun pergi. Faghtasala, dia mandi. Summa kharaja, kemudian dia keluar balik ke saf itu. Wa ra'su yaqturu ma'un, dalam keadaan rambutnya masih lagi menitik airnya. Azan dia. Tuan-tuan mati Allah, seterusnya hadis yang kita bacakan tadi tentang imam yang terlupa untuk mandi junub. Ini berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku ini dalam bentuk yang nampak macam Nabi terlupa. Tapi Nabi ingin mengajar kepada para sahabat macam mana dalam situasi ini, kan? Bukanlah kita kata Nabi langsung, kenapalah Nabi lupa nak mandi hadas. Sama juga sebelum ni kita ada baca hadis tentang Nabi yang lupa dalam semayang. Lupa dalam semayang. Nabi semayang 2 rakaat, Nabi berhenti, kan? Kemudian Nabi duduk pergi kat luar. Sahabat pun heran, semayang suhur atau semayang asar. Nabi pun heran, sahabat-sahabat pun heran. Eh, pasal apa semayang 2 rakaat? Kan? Jadi sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kan, dah pendek ke semayang? Itu kita bincang masa sujud sahwi dulu. Poinnya ialah Nabi terlupa, kan? Nabi kelihatan terlupa dalam perkara ini, kan? Bertujuan untuk mengajar kepada para sahabat macam mana nak menguruskan semayang kalau terlupa dalam semayang. Dalam kes ini juga Nabi mengajar kepada para sahabat macam mana terlupa dalam konteks tadi. Lepas dah imam, Nabi pun dah ke depan dan dia teringat, dan dia teringat dia belum lagi untuk mandi hadas. Nabi kata, ala makanikum, duduk, tunggu dulu. Tunggu dulu. Sahabat-sahabat ni, tuan-tuan, ketika mana Nabi berada di Madinah, kan, tiada sahabat yang menggantikan tempat beliau selagi mana ketika mana baginda sihat. Tak ada sahabat yang sanggup untuk menggantikan tempat beliau menjadi imam ketika mana Nabi sihat. Melainkan waktu Nabi sakit, sakit yang membawa kepada kewafatan baginda. Itu diganti oleh Abu Bakar. Itu pun dah terlarat dah, kan? Tapi lagi baginda larat, baginda akan jadi imam, dan sahabat-sahabat tak tergamak untuk nak ke depan menjadi imam dan Nabi kat belakang. Ada. Sebab itu Nabi, bila dalam konteks ni, Nabi kata, alamakanikum, tunggu. Kan? Cuma tak disebutkanlah berapa lama mereka menunggu, tapi Nabi bersegera. Pergi mandi, pergi apa, ambil semayang apa semua. Warak suhu yaqturu ma'an. Dan waktu Nabi datang menjadi imam semula, air masih lagi menitik daripada rambutnya. Maknanya cepatlah bagi dia buat, tak adalah nak apa nama ni, nak bersiap-siap dengan lebih ni, kan. Sebab sahabat-sahabat telah pun menunggu.
Dalam konteks kita di masjid ini kan, kita ada imam pertama, imam kedua kan. Maka imam pertama terlupa mandi hadas. Jadi isu besar nanti kalau kalau berlaku kat tu imam masjid, kita jadi isu besar kan. Tapi maknanya kan, dia bukanlah kadang-kadang terlupa kan, mungkin terlupa apa. Jadi ketika itulah tuan-tuan, kalau konteks kita masjid ni digantikanlah oleh oleh imam ataupun Bilal menggantikan. Dalam konteks Nabi kan, dalam konteks Rasulullah, sahabat-sahabat tidak berani ke depan. Menunggu, mereka sanggup menunggu kerana mereka ingin sembahyang di belakang baginda dan tak ada siapa yang berani sembahyang di hadapan ataupun mengatasi baginda ataupun nak mendalui imamah imam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi tuan-tuan yang berkait dengan perkara ini ialah kalaulah imam tak ada wudu, katakan katakan memang tak ada wudu, dia sembahyang. Dia sembahyang kan. Jadi dia jadi imam. Habis sembahyang dia teringat, aku tadi sembahyang tak ada wudu rupanya. Macam. Jadi ketika itu tuan-tuan, sembahyang makmum sah. Sembahyang makmum sah. Kerana sembahyang makmum dia tak berkait dengan sembahyang imam. Sembahyang makmum sah, dia tak berkait dengan sembahyang. Walaupun imam tu batal, tak sah sembahyangnya, tapi sembahyang makmum sah. Dan dia efek kalau sembahyang sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak bolehlah, sembahyang Jumaat ni dia punya wajib, jemaah tu wajib. Jadi kalau sembahyang yang keadaan yang biasa kan, kalaulah apa-apa berlaku pada imam kan, terbatal ke apa-apalah, yang perbuatan imam yang batal tadi yang makmum tak nampak, yang makmum tak nampak, tapi kalau nampak ada darah kat belakang ke ada benda yang batal, yang itu lain cerita. Ini mana kita tahu imam batal tak batal kan? Dia tak ada sembahyang, mana kita tahu, dia jadi imam kita ikutlah kan? Tapi mungkinlah, mungkin kalau berlakulah begitu kan, jadi jangan bimbang, makmum-makmum jangan bimbang kerana sembahyang makmum masih lagi sah kan, dan dia tidaklah, walaupun pahala tu mungkinlah kan pahala sembahyang jemaah tu sendiri, tapi makmum tu masih lagi sah sembahyangnya eh. Wallahualam, itu yang dapat kita bincangkan pada malam ni, beberapa perkara yang berkaitan dengan solat, berkaitan dengan qamat, berkaitan dengan adab dalam sembahyang. Mudah-mudahan kita dapat menaikkan kewajipan kita dengan lebih sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi bil 'alamin.